Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama Seva Gaming di sini, dan kali ini kita akan jalan-jalan di peternakan. Kita akan membawa truk pengangkut susu, guys. Okay. Siapa sih ini bocil yang suka minum susu? Ini dia truk pengangkut susu. Jadi kita bekerja di perusahaan susu sapi. Ini dia, guys. Kita bisa memilih beberapa truk di sini. Oke, yang ini aja ya. Keren warnanya. Oke, place truck into parking point. Oke, to fill the tank. Untuk mengisi tangki ini, ini tangki kapasitas berapa ribu liter ini, guys? Sekitar 12.000 liter ini kalau nggak salah ya, teman-teman. Oke, ini dia mesin pencuras susu. Wih, guys. Itu dia adik-adik sapi-sapinya, sapi penghasil susu. Oke, transport milk. Oke, teman-teman, kita akan bawa susu ini ke sebuah tempat yang sangat jauh, guys. Itu di sana. Oke, kita akan melewati peternakan bo sapi bo makan rumput. Kukira kami makan daging. Kita akan melewati, jangan sampai salah jalan, karena kalau salah jalan kita akan tersesat, coy. Ini dia jalannya. Wow, peternakannya luas sekali, guys. Sekitar berapa puluh hektar ini ya. Wih, keren jalannya. Kita akan melewati jalan di tengah sungai, di tengah danau ini ya, teman-teman. Wih, mantap. Agak jauh nanti kita sampai di sana, guys. Oh, kita dari peternakan menuju kota ini. Kita akan distribusikan susu ke kota, guys. Wih, ada jam sana. Wow, mantap. Kotanya keren. Pelan-pelan, nanti susunya terbalik. Ah, itu kan. Oke, kita akan segera masuk ke perusahaan susu. Nanti susunya akan dikemas dan disalurkan juga ke toko-toko. Oke, ini dia pabriknya. Now deliver to the next milk point. Oke, kita antar ke titik selanjutnya. Milk shop, itu dia. Oh iya. Kita belok di sini, guys. Wih, kenapa langitnya ini berubah-berubah? Lurus belok kiri. Tetet, klaksonnya mana? Klakson Om. Oh, bahaya ini. Waduh, tabrakan. Awas, susunya mau meledak. Oh, ini, guys. Oke, milk shop. Jadi setiap milk shop kita bagi-bagi jatah ya. Mungkin ada yang minta 1000 liter, ada yang minta 2000 liter, ada yang minta, ya tergantung kebutuhan ya, teman-teman. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke. Sekarang misi kedua adalah place truck into parking point. Oke, seperti tadi ya, guys. Mana. Sorry, Englishku. Oke. Ya. Tap here to fill milk. Seperti biasa kita tumpah, Mas Bro. Ya. Setelah itu transport milk to the city. Bawa susu ini ke kota, guys. Jangan sampai salah jalan. Sudah hafal jalannya, Mas Bro. Hey, sapi, jumpa lagi. Bo. Dasar kau tukang remas. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Yang penting sapinya happy, guys. Oke, jangan sampai salah jalan. Kali ini kita akan membawa di pabrik susu yang lain ya, guys, berdasarkan pesanan. Oke, seperti biasa tempat itu lagi, melewati danau. Ini sudah jam berapa ini, guys? Nampaknya pak supir sudah lelah.
Pak supir sudah lelah. Ada jam Big Ben di sana. Pak supir sudah capek. Sudah 2 red dia. 2 kali putaran. Pelan aja Pak supir. Wah, Pak supir ini. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di pabrik susu yang pertama dan kita lihat now deliver to the next milk point. Oke, yang di sana ya, guys. Tidak ada proses pengemasan ya. Kita hanya dari mobil tangki dan distribusi dari peternakan ke kota, guys. Okay. Lewat, bro. Woi, 3 tempat yang akan kita salurkan, teman-teman. Misi, misi. Milk transport mau lewat. Okay. Kita lewat jalan sebelah aja. Waduh, Pak supirnya udah malas nih, guys. Pak supirnya mungkin sudah capek, teman-teman ya. Jangan gitu dong, Pak supir. Kamu harus semangat. Jangan malas buat bekerja. Ya, Bang, maaf, Bang. Oke, kita akhirnya sudah sampai, guys. Ini dia titik poin terakhir kita. Okay. Oke, teman-teman, akhirnya kita berhasil membawa susu. Terima kasih sudah menonton semuanya. Bye-bye.